Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan memainkan yaitu karakter Gun 4 ya. Oke, dimana karakter ini adalah salah satu defender yang meta banget di era sekarang. Karena dia adalah defender yang memiliki damage yang cukup ngeri ya. Yaitu di sini kita bisa lihat damage yang dia berikan yaitu 790 plus attack power. Jadi setiap dia berhasil sukses counter, damage-nya dia bakal double ya. Ini sakit banget sih. Nah, setelah damage-nya di counter, dia juga bisa memberikan potong HP. Nih, lihat. Potong HP-nya adalah 100% damage yang dia terima. Jadi kalau musuhnya ngedamage berapa gitu nanti dikembalikan ya sesuai ini, sih. Kan biasanya potong HP itu kan setengah darah. Nah, dia doang nih yang damage-nya 100% ya. Jadi wah gila banget sih. Oke, kemudian Gunfall ini dia juga memiliki efek yaitu nullify immobilize status effect. Wah. Jadi dia itu nggak bisa di-PC sama sekali. Ngeri banget sih chat. Cuman agak disayangkan dia ini bisa dikasih efek debuff ya, kayak block heal, kayak terus efek burn-nya ya, kayak gitu-gitu dia bisa. Lalu di sini setiap kita downer, kita bakal mendapatkan recovery HP sebesar 15%. Gila, GG banget sih. GG banget sih. Lalu lihat nih cuy, setiap kita knockback musuh di area treasure kita tuh ya, kita bakal meningkatkan cooldown time enemy skill 50%. Jadi otomatis musuh itu udah nggak bisa buka skill sama sekali. Dan reduce attack 30%. Jadi ini wah, ini char BP tapi kualitasnya hampir mendekati bounty vest ya. Nah, di sini aku menggunakan medal yaitu page 1, dimana kalau kita downed kita dapat skill 2 ya. Terus ada Queen juga skill 2. Terus satu lagi Kaido skill 1. Mantap cuy. Di sini kalau nggak salah dia nggak bisa di knockback loh ya nih. Jadi kalau misalnya dia di knockback dia paling mentok ya downed. Gitu. Alright, kita langsung coba ke liga seberapa ngeri si Gun 4 ini. Oke, kita sudah masuk ke map Onigashima. Alright. Duh bro, ada satu strength doang ya. Jadi kayaknya runner-nya enggak terlalu banyak. Siap. Oke, ada Rock Lucy. Wih, strength-nya B6 dong, tapi medalnya ngaco sih. Ya enggak apa-apa lah. Cuman kalau lawan Rob Lucy aku nggak tahu ya apakah ini char bakal sustain banget atau tidak, karena Rob Lucy di sini nggak bisa dikenom. Oke, sayangnya seperti itu. Oh ya, dia di atas sih. Boom, wah. Wah, itu sakit banget, coy. Roger diadap. Oh, gila dia kebal, cuy. Alright, thank you so much. Tuh. Dor. Azam gak kena damage. Lah, kenapa sih? Azam aneh banget sih. Ya ampun, ya ampun. Wih, tapi aneh sih. Aku nggak ngerti amat sih. Waduh, sapi, kamu sapi.
Alright, dang. Eh kok hakinya udah habis sih? Alright. Iya loh, hakinya cepet banget habis sih. Buh. Gila meledak lah tuh. Oke, kita bantu ke atas. Di atas butuh bantuan. Urgent banget sepertinya. Cerocok. Right. Gila nggak sih gunfall ini sih? Cuman tadi sense-nya agak aneh ya. Kok hakinya habis sih? Apa kita menulify hakinya ya? Itu baru open haki perasaan. Ya jadi baru open haki, baru aja. Seng apa nih? Kita harus ke bawah. Dulu. Bang. Lagi. Ini namanya tua-tua keladi. Tua-tua keladi cuy. Dia tuh keras banget loh ya. Kita dipukulin Roger, dipukulin Rob Lucy, dipukulin Shanks. Kita juga sempat kena block shield dan dia masih tetap kagak mati cuy. Gila nggak tuh nih charge. Wow. Mungkin memang karena damage-nya juga tidak terlalu tinggi ya. Tadi sih nggak begitu sakit sih ya damage-nya. Soalnya musuhnya tuh pas nyerang selalu dia dengan jurus invisible-nya. Coba dia tuh nyerangnya pakai jurus yang enggak invisible kayaknya lebih gacor ya damage-nya ya. Alright, kita sudah masuk ke map Gum Island. Wah, ada 3 loh ya. Wow. Mantap sekali sih kalau kita bisa lawan langsung 3-3-nya. Buh, malah 3 runner tapi beda tipe ya. Alright. Sama. Kok gitu? Astaga. Nggak bisa ya kalau kita kayak gitu ya, tinggal aja. Oke, kita santai aja di sini. Kita nggak bakal tahu siapa yang bakal nyamperin kita di luar. Dapat yang kayaknya kita nggak perlu pakai itu sih. Turjun kamu ya. Wah. Kaget aku. Terjun kamu ya. Asam lambung. Ini nggak ada yang bisa bantu defense. Tidak nih tim apun itu. Ya ampun, ya ampun. Ya elah. Kabut lah weh. Gimana sih ini orang-orang cuy, aneh banget cuy. Tidak, aku nggak paham bro. Boom.
apa sih? Gak bisa jacking. Kapur kan. Kakak tepang dia tuh. Yuhuu. Boom. All right. Oh, sudah. Mana kagak terbang deh sih. Asam tapi kecabut kekah itu. Gak bisa berkata-kata lagi. Intinya aku udah berjuang buat mencari flag, bahkan menjaga flag, bahkan ngekill musuh ya. Ya, itulah ya. Oke, kita sudah masuk ke map Alabasta lagi ya. Banyak sih runnernya, tapi nyanginnya itu loh cuy, nyanginnya itu loh. Oke, lawan dua seng, anginnya itu cuy, masa lagi ngesten kena angin loh. Sukumati to, ambil B dong tolong. Kecil aja. Itu lobenya itu loh. Masa selalu buy one sama seng. Belum nyabut masalahnya, nggak dapat ridah cuy. Kecil ya. Lah. Udah kena loh. San tadi aku jauh. Wah, ini main-main emangnya. Mata sendiri tuh sama angin tuh. Tuh aku gak perlu gelet aja udah bisa ngekill seng ya tanpa menyentuh ya. Udah nyangkut sendiri dia di angin-anginnya tuh. Mamam tuh matet ya, lihat tuh sakit banget. Apa nih muka musai lagi? Oh, enggak relax ya. Weh, apa sih ini weh? Wah. Ini pukul-pukul dah. Pukul-pukul boleh sih. Dah, ada berapa kali kena nih. Makasih loh dikasih darah cuy. Ini aku suka player-player kayak gini sih. Mekaniknya oke tapi ngacok. Angnya itu loh cuy. Nggak kena bro. Mamam ya. Yoho. Loh, udah meledak pada stand-nya. Minggir. Ini mau takil nih cuy. Thank you. Boleh lah boleh. Apa nih? Ikso. Udah biar aku bewan nih. Easy bro lawan beginian cuy. Apa nih lancak aku kah? Bukan ya. Masih. Waduh. Sampai kagak cancel cuy. Oh syukur kena dia. Mamam tuh ya, malah temen sendiri nyusahin sih. Kebanyakan montek, gak mikirin temennya cuy. Udah sih, ya udah sih, gitu aja sih.
Cara relax, relax hitam tuh mau ngapain sih maksudnya sih? Itu gak ngerti bro. Yang ya keren sih ngedot-ngedot, tapi apa tolak ukurnya nyerang ngedot-ngedot gitu sih? Gak jelas banget sih. Asli gak jelas banget sih itu car sih. Ditolong ya car-car macem nih, macem nih. Jangan dipakai di liga ya. Oke, jadi kayaknya untuk gameplay dari Gun Force sudah bisa kalian lihat ya, bahwa char ini memang keren banget sih buat lawan Shanks, apalagi dia ini apa ya? Aku tuh ngerasa dia itu gampang banget sih buat ngedamage. Padahal di sini dari statnya nggak pakai attack dan memang benar-benar ketolong dari skill duanya, di mana dia ngebuff 20% attack dengan 10 detik durasinya, sangat membantu sih. Jadi kalau kita udah berhasil nge-stand-nya, udah kita pukul-pukulin aja sih. Nah, di sini juga untuk Gunfor tersendiri, ternyata ya kalau dia mau atik knockback, dia harus sendirian sih. Jadi aku sempat lupa juga kenapa Gunfor kena CC, yaitu karena ada temennya yang bantuin defense. Dia emang wajib banget sendirian. Kalau dia nggak sendirian, dia bakal kena efek buruk. Itu buruknya Gunfor. Tapi sisanya overall sih aman ya, aman banget sih. Cuman char-char tipe nge-stand gini nggak bagus buat map yang Alabasta ya, karena dia kalau nge-stand itu malah dimakan angin, itu jelek banget sih emang map Alabasta tadi sih. Aku udah lama banget gelut dari tadi di sana dan nggak ganti-ganti mapnya. So ya gitu aja, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.